Ini nonstop kok. Iya. Kita lihat specialty Pak Is membuat nasi goreng kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Iya, dimasukkan minyaknya. Ini minyak spesial nih ya, khusus. Wow, lihat tuh. Sampai menyala minyaknya. Wow, resepnya resep rahasia ini. Mantap. Ya, dibantu oleh Mas Uci. Ini namanya wok. Wok. Wok hei. Wok hei. Oke, wok hei. Hei, wok. Apa namanya? Asapnya ini nanti terasa banget. Oke. Oh, ini apa nih? Ini fishball. Fishball. Oke, oke. Bentuknya kayak bawang merah ya, like garlic, kayak apa namanya, garlic ya, bawang putih, kayak garlic. But it is fishball, it's not garlic. It's fishball, iya. Yeah. Disisihkan ke samping setelah agak matang sedikit. Oh. Kita jadi aktor gitu. Iya, siapa tahu nanti dipanggil Pak Is. Spesial khusus nasi goreng. Ya, selanjutnya dibesarkan lagi apinya. Ya, dimasukkan lagi minyaknya sepertinya nih. Minyaknya spesial ini ya, jadi resepnya resep family ini. Family resepi ini. Itu kambingnya dimasukkan, saudara-saudara. Belum. Masih tidur. Nanti live-nya setelah di. Lah, kan judul kita content creator katanya. Lihat dagingnya sudah mulai agak masak. Mantap. Ini sudah memang sudah profesional ya. Itu tidak sudah tidak perlu nggak resepi lagi nih, langsung aja. Beras mati. Mana? Emang ada beras hidup, beras mati? Tadi ada setengah hidup semua. Mana gimana udah? Hah?
Kalau saya malah cari-cari gitu akarnya. Kalau imun sistem kita lah. Kecuali ayam. Kalau raja saya nggak mau. Karena istri mau gini aja. Karena makanan udah jatuh ke bawah sering sih. Bakterinya jadi ini ya. Susahnya kalau kayak gini. Terus sampai keluar keluar airnya semua ya. Jadi kering. Iya, ini isinya minyak. Nanti ini dagingnya basah ya. Kurang lemak. Gede. Enggak kuat. Iya, diaduk-aduk sampai minyaknya keluar nih. Ya. Nanti ini lagi. Hitam. Iya. Saya harus terus gitu karena ini high. High heat. Ini yang ngasih tutor aja ya. Apalagi yang lihat profesional rasanya itu loh, lihat sekilas aja, oh gini. Mr. 2017. Ini Chef Juno. Chef Juno. Mas itu siapa? Presiden Chef Burda. Saprin. Saprin. Dia kan tukang bikin nasi goreng juga. Ngobain di sini juga waktu jauh ya. Ini nanti di YouTube maksudnya mau edit dulu. Jauh memang ya, lama itu lewat malah jadi viral nanti. Jauh Pak Safir, jauh karena beliau kan di Washington DC. Ini di Indiana. Berapa jaraknya itu? Ini ya, coba kita lihat minyaknya sudah keluar. Kemudian di ke samping dulu. Iya. Taruh di meja dulu sih. Di samping, wah ada bagian pencicipnya rupanya. Enak, mantap. Ini live loh Pak. Ada panjang sekali, berapa? Sambal ulek ya. Nanti kita replikin di Lexington. Nah, udah ada ininya kok. Ini yang rahasia ini, Bang. Nah, ini rahasianya di sini. Oh. Yang di production kan yang tapi di botol gitu. Rahasianya di sini. Di mak. Nah, ini kita masukkan cabenya, cabai rawit.
sama garlic ya. Sambal ulek nih. Sambal ulek, sambal ulek. Wah. Lihatnya aja udah lapar. Dah. Bau sambal digoreng. Ini bisa buka ini. Kenal tapi ternyata kita udah bergembira. Saya kira terbuka sudah kumbunya begini. Ternyata rahasianya di botol itu sudah dibuat. Ya kita lihat ini bumbu yang rahasia. Tulisannya bumbu nasi goreng. Ada 12 ingredient. Nah, 12 ingredient. Nah, itu yang enggak boleh. Ayo Mas. Iya, dimasukkan nasinya. Nasinya ini kita pakai basmati ya. Jadi kalau di Indonesia itu jenis nasi yang agak perak ya. Yang diabetes pun bisa makan. Iya, jadi basmati ini kandungan gulanya lebih sedikit dibandingkan beras biasa. Banyak. Ini mungkin separuh aja, Iya. Udah dua kali aja. Kurang. Bikin lagi. Daripada nasi gorengnya yang kurang pak. Siapa yang belum datang ini siapa? Ya, jangan dipikirin yang belum datang dah. Enggak, nanti kalau yang datang banyak nasi gorengnya kurang. Kalau datangnya telat, dapat. Iya. Nah ini yang dah. Kita masukkan kambingnya. Pisang macam-macam. Oh, kalau itu dari kemudian fish ball-nya yang sudah dipotong-potong dan digoreng tadi. Fish ball. Fish ball. Nah, itu ada ini tuh. Nah, ini rupa. Yang 7 rupa atau yang 9 rupa ini? Rahasianya ada di sini nih, ada di botol. Kita lihat dulu ini. Rahasianya ada di botol. Lihat. Dan ngocok botolnya harus 12. Nah. Ada 12 ingredient di botol ini dan ngocoknya juga harus 12 kali kocokan ya. Baca bismillah. Jangan lupa. Ya. Keliling. Oh, bukan. Udah dibilang bumbu rahasia. Gantian ya. Nah kita lihat ya asisten chefnya nih kelihatannya kurang. Imitasi. Ini ditambah apa nih? Ini adobo salt ya? Season salt. Oke, season salt. Oh, udah serius kayak gitu lihat. Saking takut. Dari sebelah kiri panas. Itu memang apinya gede gitu ya Mas ya? Iya, harus gede biar cepat kering. Dia. Yeah. Ini yang jadi apinya harus besar. Kita lihat warnanya sudah berubah ya, seperti warna nasi goreng. Karena memang ini nasi goreng ya. Ah, mantap. Wah,
Jadi udah selesai. Iya, kita masukin ke piring. Iya. Udah lah, cukup. Udah cukup. Nah, ini bisa disantap atau bisa juga ditambah dengan irisan tomat, ya, timun, ya, biar lebih mantap rasanya. Oke, selamat.